Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya sahabat ngulit, setelah sekian purnama kita berjumpa lagi. Oke, kembali lagi bersama Junila WR dalam program Ngulit Ngobrol Literasi. Hubung kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Teater Sedunia. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang teater dan bagaimana lahirnya peringatan Hari Teater Sedunia tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Soal teater, tentunya sahabat ngulit sudah tidak asing lagi soal ini kan. Barangkali ada yang memang suka menonton, atau justru di antara sahabat ngulit ternyata ada yang merupakan seorang pemain teater. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teater adalah pementasan drama sebagai suatu seni atau profesi. Dengan kata lain, seni pertunjukan yang satu ini termasuk jenis seni drama atau sandiwara. Dalam sejarahnya, drama pertama kali diselenggarakan yaitu pada abad ke-5 di Teater Dionysus yang terletak di Akropolis Athena Yunani. Sejak saat itu pula, pertunjukan teater menjadi hiburan paling populer di Yunani. Jadi sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sampai sekarang ini pun, pertunjukan teater telah menjadi bagian dalam kehidupan politik, pendidikan, bahkan hampir semua aspek sosial. Ini barangkali karena memang teater merupakan media yang efektif untuk menyampaikan ide ataupun gagasan kepada publik. Tahukah sahabat ngulit bahwa kemarin bertepatan dengan tanggal 27 Maret diperingati sebagai Hari Teater Sedunia? Peringatan ini pertama kali digagas oleh Institut Teater Internasional dan Komunitas Teater Internasional pada tahun 1961. Mereka merayakan hari penting ini setiap tahunnya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai-nilai teater lokal dalam skala yang lebih luas, sekaligus dalam rangka berbagi kecintaan terhadap teater itu sendiri. Untuk merayakan Hari Teater Sedunia, biasanya mereka menyelenggarakan pesan tahunan. Nah, pesan tersebut nantinya akan disampaikan oleh pemain teater terkenal atau pemain-pemain teater ternama yang tentunya sudah mereka pilih. Kalau kamu, bagaimana caramu merayakan Hari Teater Sedunia? Nah, sahabat ngulit, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Teater Sedunia. Sampai jumpa.